Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ladhi la nabiya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Pertama, tentu selalu kita sampaikan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semua, ya. Dan nikmat itu kadang nikmat itu baru kita rasakan ketika kita kehilangan akan dari nikmat itu. Kayak misalkan nikmat bisa berjalan, bisa kaki, ya. Nikmat kaki itu kadang-kadang luput dari kita, ya. Bersyukur gitu. Ketika kita sakit kaki baru kerasa, bisa jalan itu baru kerasa. Kemudian juga kayak penciuman, ya. Penciuman ketika kita masih bisa mencium itu kadang kita tidak kurang bersyukur gitu dengan nikmat itu, atau lupa lah nggak bahwa nikmat itu sangat besar, ya, dan ketika hilang baru terasa begitu besar sekali nikmat penciuman yang Allah berikan pada kita, pun termasuk nikmat mata bisa melihat sekarang. Maka salah satunya kita bersyukur dengan nikmat mata adalah dengan membaca Al-Quran, menggunakan matanya untuk membaca Al-Quran insya Allah. Dan membaca Al-Quran harus baik dan benar. Harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ya, Pak Hendrik, seperti itu. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya juga, para sahabatnya juga, para pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik. Sahabatku sekalian, telah disampaikan tadi pada malam hari ini insyaallah akan melanjutkan talaqi sambil murojaah hukum, ya, murojaah hukum surat An-Naba, surat An-Naba. Dan nanti di murojaah itu akan dijelaskan juga kayak makhraj gitu, ya, makhrajnya di mana, sifatnya di mana. Kenapa? Karena bukan karena takut sama Ustaz Rudini nanti dites biar bisa, ya. Bukan, jangan seperti itu. Tapi memang kaidahnya adalah membaca Al-Qur'an itu harus 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 tartil, tartil. Tartil. Qurtilil Qur'ana tartila. Dan apa yang dimaksud dengan tartil dijelaskan oleh Ali bin Imam Ali bin Abi Thalib bahwa tartil huwa tajwidul hurufi wal ma'rifatul wuquf. At-tartil huwa tajwidul huruf wal ma'rifatul wuquf. Artinya tartil itu adalah mentajwidkan huruf dan memahami kaidah waqaf. Mentajwidkan huruf dijelaskan oleh para ulama bahwa mentajwidkan huruf adalah mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya, juga memberikan sifat hak dan mustahaknya. Haknya adalah sifat yang melekat padanya seperti ada siddah, rokhowa, kemudian hamas, jahar dan lain sebagainya. Maka mustahak adalah sifat yang ada pada huruf tertentu pada saat-saat tertentu. Seperti lam jadi tebal kapan gitu, ra jadi tafkhim kapan, kemudian nun kapan menjadi tebal. Maka itu adalah mustahaknya dari huruf. Maka Allah menginginkan kita membaca Al-Qur'an seperti itu. Dan semoga dengan kita murojaah dan belajar ini bisa jadi lebih paham dan lebih memahami kaidahnya. Karena dengan memahami, maka dengan sendirinya kita membaca Al-Quran itu akan lebih baik dan benar gitu, insya Allah seperti itu. Tidak panjang lebar lagi, cukup sekian dari Ana. Akan diserahkan pada Syekh Hendri Ahmadi Al-Ciumbuluiti untuk memandu kita semua insya Allah. Gimana Syekh, sudah siap? Lagi di mana sih? Mesir. Masya Allah. Kaifa luka sih? Khair. Masya Allah. Barakallahu fiik. Maka fadal. Itu logat Sunda. Alhamdulillah khair. Fadal sih. Ana izin dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan bernafas, ya. Memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, setiap detiknya, menit, jam, seharian. Dan itu tidak akan bisa kita tutupi atau kita balas dengan ibadah-ibadah kita selama kita hidup. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita juga termasuk atau diakui nantinya di yaumil qiyamah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan beliau mau memberikan syafaatnya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kota Bandung berduka, ya. Nah, itulah umur, enggak tahu kita, wali kota Bandung meninggal dunia, wafat. Yang didengar ini sungguh membuat kita iri, ya. Beliau wafat dalam keadaan sesudah takbir mau salat sunat di Masjid Al Mujahidin di sekitaran Lodaya atau Jalan Sancang di Masjid Muhammadiyah. Ini sungguh insyaallah, ya, beliau husnul khotimah. Karena apa? Karena ciri-cirinya sudah disebutkan, hari Jumat, dan beliau meninggal dalam keadaan sedang beribadah. Mudah-mudahan itu yang kita lihat secara zahirnya, ya, mudah-mudahan demikian adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, sahabat Tahsin Online, kita malam ini akan, ya, sama-sama mengingatkannya. Saya sendiri belum begitu hafal. Sebenarnya Pak Andi yang lebih hafal, ya, ini hukum-hukum tajwid. Kalau saya insya Allah tahu, tapi tidak begitu, belum begitu ini. Jadi nanti kalau ada yang tidak pas, tolong diberitahu atau dikoreksi, karena sahabat yang baik adalah membetulkan apabila sahabatnya salah, atau memberikan nasihat apabila ada kesalahan pada teman atau sahabatnya. Gitu. Kalau dibiarin aja berarti nggak peduli, ya. Jadi begitu teman-teman sekalian, sesuai dengan yang diberitakan atau disampaikan oleh Pak Andi tadi, kita akan membaca surat An-Naba dari ayat, kita berapa orang semuanya? Oh, banyak ternyata. Sebentar, ya. Mau kita ulang lagi dari ayat 31 atau gimana teman-teman semua? 9 ayat, 10 ayat. Halo. Gimana baiknya tadi aja? Teh Ratna izin Mustami, Kang. Apa dari ayat 3? Kita mulai dari ayat 3. 31, ya. Jadi innalil muttaqina mafaza. Baik.
Siapa yang mau mengajukan diri? Atau mau dicontohin dulu? Baik. Baik, Taiin juga kembali. Ayat 31 yang dilihat di depan aja ya. Ayat 31, Pak Andi dari 31 aja supaya kebagian semua ya. Ayat 31 siapa ini? Temarli, kemudian 32 Teneli, kemudian 33 Kang Yus, kemudian 34 Temarisa, 35 Rita, 36 Pak Andi. Tiga lima anak. Kang Yus, Mustami. Baik, berarti berapa orang yang Mustami? Tiga orang ya? Teh Agung, Teh Iin sama Kang Yus. Teh Agung, berarti enam orang ya? Oh, berarti 6 orang kita lanjutin yang kemarin aja ya. Berarti dari ayat 37 ya, Pandi? Enggak apa-apa, nanti kalau misalkan ini bisa dari 31 boleh. Kana Ziyad. 31 ya. Baik. Itu Teh Marisa gabung. 31 tadi. Teh Marli ya. Iya, Teh Ustaz. 32 Teh Nelly. 33 Teh Marisa, 34 Teh Rita, pendek ting Teh Rita, nggak apa-apa lah, 34 35 Teh Rita, 36 Ana ya, 37 Pak Andi, panjang banget ya. 38 siapa yang mau? Gak apa-apa lah kita yang, ini. Yang belum siapa? Yang ya. Belum. Ya udah nanti aja nanti. Mau lagi aja balik dulu balik nanti ini. Oke siap. Baik sekarang silakan dimulai oleh siapa 31? Urutan saya, aja ya. Teh Marli, enggak Teh Marli silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا إن غنى مشدد غنى مشدد متقين muttaqina matobi'i matobi'i baik matobi'i temannya apa aja teh nyontek ya mangga saya juga nyontek nyontek berarti saya juga siapin contekan nih mad iwad mad sila sugro matobi'i harfi baik matobi'i harfi ada berapa matobi'i harfi mana ya berapa matobi'i harfi nggak tahu kak
adali ayatohuro. Benar Pak Andi ya? Naam. Ada lima. Hayatoharo. Oh iya. Yang mana-mana-mana. Oh iya. Hayatoharo. Nah, Hayatoharo. Ya, di ayat huruf-huruf muqotaah. Kemudian mafaza, mafaza. Apa teh? Fa-nya, fa-za-nya, Ustaz. Za-nya. Madiwat. Madiwat, na'am. Jazakillah khair. Cukup, nanti lanjut lagi ya. Kemudian ya, 32. Tiga dua siapa? Teneli. Pak Andi silakan yang bertanya ya. Pak Henry, konsepnya di, menjelaskan dulu Pak Henry, menjelaskan sendiri. Oh, okay. Oh iya benar. Ya udah, langsung baru ditanya nanti ya. Nah. Enam enam. Baik sekarang Teneli 32. A'udzubillahi. Feedback teh. Halo. Halo, ya. Ya, silakan teh. Allahi minasyayqanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaiq wa a'naba. Enggak, silakan jelaskan. Jelasin gimana? Hada. Ditanya aja. Ditanya aja. Yo, ditanya aja. Baik. Ya, kalau yang mau ditanya boleh. Oh. Hada itu tuh mad ya. Ya, betul, mad. Mad yang 6 harokat tuh 6 mad, apa ya? Mana? Buka dulu bentar. Yang bertemu hamzah apa? Mad is kan idgham ya? Mad. Mad kan? Ya, yeah, mad. Mad bertemu hamzah. Itu mad iwad. Kalau yang bertemu hamzah terus ada apanya itu? Ada mat yang bertemu hamzah itu hukumnya. Hukumnya mat bukan mat iwan, mat asli. Eh, mat far'i. Bukan mat far'i. Mat far'i itu ada yang disebabkan oleh hamzah. Jadi panjang 6 harokat atau 4 ketukan. 4. Oh, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Panjangnya berapa? 6. 6 harokat. 4 sampai 6. 4 sampai 6 yakin? Iya. Benar Pak Andi, mat wajib mutasil? Bagus. Dalam satu kata. 5. 4 sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. 5 harokat. Oke, lanjut. Wa'a'naba, naba, wa'a'naba. Ketemu alif tuh mad tobi'i ya. Nanya, banyak yang ditanya. Ba, mad
Tadi sudah disebut ya. Ya, Mat Tobi. Ya, temannya Mat Tobi apa? Ad Iwad. Nah. Jadi kalau di akhir ada fatatain itu Mat Tain. Ya. Iwad. Ya. Nah. Baik. Sedikit ya, satu ayat. Terima kasih itu dulu ya. Ya. Jazakillahu khair dan ali. Selanjutnya Marisa. Teh Marisa ada? Ada, Ustaz. Mangga teh ayat ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kawaiba atroba. Silakan dijelaskan. Suaranya agak jauh. Kawa enggak. Suaranya kurang jelas. Enggak. Oh, enggak jelas. Agak bergetar ya suaranya. Nah, ini yang benar. Jelas enggak, Kang? Ini jelas. Nah, jelas teh. Enggak teh. Wa kawa matobi'i. Iba atsro matobi'i ba mat iwad. At. Ba-nya yang terakhir. Ta. Ya. At. Huruf ta sifatnya apa aja? Yang mana? At. Huruf ta hamas. Terus? Yang ta-nya ya, Ustaz. Ya. Ya. Hamas. Asyidah. Sudah. Al invito. Invita. Oh, invita. Al istifal. Ismat ya? Yes. Ustadz Ismat enggak? Ismat. Terus? Ismat udah. Udah, Ustadz. Udah. Ada berapa teh? Ada? 5. 5, 6. Baik. Udah ya, selanjutnya. Cerita, mangga. Sudah. Ayat 3-4 ya, Ustaz? Ya. 3-4 dan 3-5. Pendek teh ingat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Waka hamzah dia memiliki sifat jahar syiddah istifal, infitah, dan ismat. Waka sandi. Sandi dia masuk ke hukum ikhfa. Diha ha matobi'i. Diha ko mat iwad. La matobi'i. Yes sin. Dia memiliki sifat Hamas, terus Rokhwah, terus Istifal, terus Infitah, dan Yusmat. Satu lagi ada sifat tambahan, dia Sofir. Yasma'una, ma'una, dia matobi'i, fiha. Fiha matobi'i, ha matobi'i, law
Allah, dia memiliki sifat jahar, terus jahar, terus jahar, rokhawah, terus istila, infitah, istila, infitah, dan ismat, ismat. La waw wala dia mat, mat jadi. Idgham bi gunnah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. La la matabi'i, kidza ba za matabi'i, ba mat iwad. Baik. Perlu ditanya Pak Andi? Baik, ba itu apa Tehrita tadi? Ba. Ba. Mat iwad, mat iwad. Teman-temannya mat iwad. Mat iwad apa aja? Teman-temannya mat iwad. Mat sila kosiro dan mat tobi'i harfi. Udah? Udah, bagian dari mat asli. Cuma segitu, yakin? Mati-mati. Yakin? Oh iya, nggak apa-apa. Kalau yakin, yakin aja. Ragu-ragu. Tadi masilah kosiroh itu, kenapa jadi masilah kosiroh? Bagaimana hukumnya masilah kosiroh itu disebut jadi masilah kosiroh atau masilah sughra? Ulangi Ustadz, ini agak itu sinyalnya barusan. Oh ya. Hilang. Tadi temannya mad iwad masilah sughra. Betul? Halo? Tes. Tes, tes, tes. Ya. Tadi temannya mad iwad tuh masilah sughra, Teh Rita. Iya, masilah sughra dan iya. Yang ditanyakan adalah bagaimana sebuah hukum bisa disebut masilah sughra? Barisan perasaan mat iwat. Kumaha, kumaha, Kang? Temannya mat iwat kan ada masilah sughra tadi, terus ada? Mohon. Apa lagi? Ya. Oh, masilah sughra yaitu ketika habomir. Habomir bertemu dengan huruf mad. Yakin? Kalau bertemu yakin aja deh. Huruf mad kan ada alif, ya, waw. Oh iya 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 iya. Iya iya iya. Bentar bentar. Mad apa tadi? Masilah apa? Masilah sughra yaitu ketika hadomir bertemu dengan huruf huruf mat selain alif. Sebelumnya tidak ada sebelumnya, yang sebelumnya sebelumnya apa ya? Sebelumnya. Tuh lupa, astagfirullah. Sebelumnya tidak ada sukun. Sebelumnya tidak ada sukun. Jadi berharokat. Ya. Sebelumnya tidak sukun. Apanya yang berharokat? Ya, sebelumnya berharokat. Sebelumnya berharokat. Jadi bukan sukun sebelumnya. Sebelumnya ada huruf berharokat. Baik. Fadol. Lanjutnya. Ana ya? Jangan ditanya ya. Syukran Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jazaa'an rabbika 'afwan hisaba. Jazaa'an mad wajib mutasil.
Apa teh? Musyaddadah. Wajib musyaddadah. Musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Gunnah musyaddadah. Mirrabbi. Mirrabbi berarti idgham ya. Mirrabbi. Halo, Pak Hendri. Ini Pak Hendri yang ngehang atau yang ada sinyalnya ya? Oh, Abi. Oh, padahal. Tadi sempat hilang. Idgham bila gunnah. Nusukun ya. Baik. Kemudian, aqa'an, aqa'mat, wajib. Mutasil hisaba hisasanya matabiba matiwa. Silakan bertanya Pak Andi. Aman insyaallah. Ini apa? Ini robbika apa? Itu apa jaza? Itu apa Pak Andri? Mad? Mad wajib mutasil. Kenapa disebut mad wajib mutasil? Karena ada mad bertemu dengan huruf hamzah. Apalagi yang disebut, hah? Apalagi yang bertemu dengan huruf hamzah hukumnya? Majais, munfasil, masilah kubro, mad badal. Masya Allah. Kan? Benar nggak? Benar-benar. Kemudian nun, sebutkan sifatnya min. Nun. Bainiyah bin Umar. Bainiyah, kemudian gunnah, kemudian istifal, infitah, smart. Ada lagi? Jahar. Ada lagi? Sudah. Ada lagi? Yang ingat saya. Oh, udah semua. Itu saja sih. Udah semua ya? Kan udah. Udah semua kan ya? Insyaallah udah semua. Insyaallah. Insyaallah. Pada pintar-pintar. Bukan ismat, Ustaz. Parlumin lu. Tuh kan benar. Harusnya dari tadi. Wah, izlaq. Izlaq. Nah, itu. Tadi teh pantesan mana izlaqna oh ismat. Parlumil, parlumil. Nah, oh iya, selain parlumil. Terima kasih saja sudah diingatkan. Ya, thank you Tarita, jazakillah khair. Nah, jadi jangan khawatir ya, jangan tegang ya, santai aja. Jadi sama-sama belajar ini malah, insyaallah biar kita ingat gitunya, biar kita ingat. Gitu ya, Pak Hendri. Naam. Ya, karena kita sama-sama belum ahli gitu. Betul betul. Insyaallah. Baik, selanjutnya. Baik, silakan Pak Andi. Selanjutnya. Duh, panjang nih. Oh, ini langsung habis kayaknya sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba. Silakan. Silakan jelaskan. Naam. Rabbis samawati as-sama, di situ ada idgham, idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Samawati matabi matabi, kemudian ada wal ard ra ard. Maka dia dibaca tafkhim, hukumnya sifatnya ada fardhu min lub tadi izlab tentu, kemudian dilihat dari suara tertahan atau tidaknya, maka dia termasuk lin Umar, yaitu di antara keduanya,
bainiyah atau tawasut ya. Kemudian tawasut. Kemudian dari ada sisa suara atau tidak aur, maka tidak ada sisa suara, maka dia bukan hamas. Maka dia adalah bukan hamas, dia jahr. Bukan hamas, dia jahr. Kemudian dia adalah istifal, infit, istifal, kemudian infitah. Infitah. Dan dia ada sifat tambahan takrir atau bergetar. Dan ada lam dan ro itu inhiraf. Inhiraf atau miring. Nah, insyaAllah itu. Kemudian selanjutnya ada wama baina al-tabi'i wa baina lain. Kemudian ar-Rahman juga itu ada idgham syamsiyah. Ar-Rahman la yamlikun. Yamlikuna minhu khitaba. Apalagi minhu. Min nun mati nun sukun termasuk adalah tingkatan gunah yang naqis gunah yang naqis tingkatan naqis khitaba maka matabi'i dan mad iwaj. Baik, silakan kalau ada yang mau ngerosting. Well aum itu ada alif lam itu apa? Alif itu alif lam qomariyah atau idgham qomariyah. Karena tadi belum disebut ya. Jadi nah. jadi tak tanya. Silakan. Fadol. Kalian biar belajar. Apa lagi? Silakan. Apa lagi ya? Ya. Apa ini? Teh Mali, Mas Tami, mana yang bangga Teh Mali? Kemudian ada Teh In, Mas Tami. Udah? Ada lagi? Udah, cukup lah. Tadi Teh mau bertanya, balas dendam. Cukup, insyaAllah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Jazakumullah khair. Baik. Selanjutnya siapa? Mau diulang dari atas lagi, Pandi? Ininya, pesertanya. Iya, ulang lagi. Sampai habis. Berarti yang pertama, Temarli ini ya. Temali Mustami. Sekarang Teneli berarti. Enggak Teneli. Ayat ke 28. 38. Silakan Teneli. Ada Teneli, kalau tidak ada lanjut dulu ke yang berikutnya silakan. Teh Marisa. Teh Marisa ada. Teh Marisa udah siap insyaallah. Santai aja ya. Teh Marisa ada. Ada, Kang? Alhamdulillah. Silakan, ayat 38. 38 panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man illa man azina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Ya kan? Dijelaskan. Yaulin. Yauma yaqu matobi'i mur alif lam syamsiyah ru matobi'i
wal alif lam komariah malai mad wajib mutasil sofal sofala sofala idgom biguna idgom bila guna tanwim menghadapi huruf lam, hurufnya ada dua, lam dan ro. Ya takal lamu matobi'i lamuna illa matobi'i man a idhar halki nun mati bertemu dengan alif azina lahur roh lahur ma alif lam syamsiyah roh ma matobi'i rohnya itu oh ya rohnya itu tafhim tipis maknya matobi'i wako matobi'i sowa tafhim atau tipis tafhim tebal tebal tarkik tipis tafhim tebal rohnya tafhim ya wako matobi'i lanya enggak sowa matobi'i baknya mad iwad. Oke, silakan Pak Andi. Ada pertanyaan? Jadi aneh ya. Baik. Itu ro termasuk apa? Tafhim. Idgom? Bukan? Alif lam samsiah atau idgom samsiah? Nah, di ro-nya termasuk? Ada hukum ro-nya lain? Hukumnya ro. Ada maksudnya dua ro berjejer. Yang mana? Cuman satu dah di sini mah. Yang ro bertasdid itu. Aru. Termasuk idgom apa? Oh iya itu idgom mutamasilen. Kembar. Masya Allah, alhamdulillah. Mustamasilennya termasuk mustamasilen apa? Mustamasilen. Ya Allah, mustamasilen apa ya? Mustamasilen apa? Sukun harokat. Sukun harokat mislain apa? Mustamasilen apa? Mustamasilen yang mahrojan sifatnya sama, bukan itu? Betul. Mislain. Saya tahu. Kalau mislain idgham idgham utama silen itu yang mahroj sama sifatnya betul. Sama. Betul. 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 Tapi ada pembagiannya jadi tiga dia. Ada sukro, ada kabir, ada mutlak. Togir, ada kabir, ada mutlak. Oh, iya. Togir, kabir, mutlak. Jadi itu yang termasuk apa? Masuk tadi. Oh, utama silen yang mutlak. Bagus. Betul. Oh. Udah apa ya? Kalau bilang bagus, salah ya. Oh, itu apa? Yang sogir. Yang sogir. Bagus. Sogir. Oh, salah. Iya, bagus maksudnya. Jadi yang mana? Bagus, bagus, Teh. Bener, Teh. Jadi yang mana? Sogir. Iya, maksudnya sogir. Bagus. Oh, sogir. Yang sogir. Jadi yang sukun dan keduanya berharokat. Oh sukun dan ya atau ya kalau tasjid itu kan ada sukun di awalnya yang kedua baru berangkat ronya kemarin tuh waktu Ustadz Rudini menjelaskan tuh ketinggalan jadi belum sempat dicatat ya sekarang mah udah aman insyaallah udah dicatat belum kan deket terita, pengen dijelasin terita, lagi minta dijelasin lagi, silakan saya nanti setelah ini. Oke, baik. Idgham utama silain adalah satu yang harokatnya, makhrajnya sama dan sifatnya sama. Jadi ada tiga. Kalau di awalnya sukun harokat disebut mislain atau utama silain sohir. Kalau harokat dengan harokat dia namanya mutamasilain kabir. Kalau harokat sukun
dia mutamasi lain mutlak. Begitu teh. Kurang lebih. Kalau sogir sukun harokat ya, Ustaz. Sukun harokat, sukun dulu baru harokat. Kalau yang mutlak harokat. Kalau sukun. Yang mutlak harokat sukun. Mohon atas jazakallah khairan. Oh belum? Belum selesai. Tadi itu yang idiom sogir itu yang yang ro itu termasuk tingkatan idgham apa? Nah. Nah, ayo. Putus-putus tadi apa pertanyaannya? Yang ro tadi aja, yang ro tadi kan idgham shaghir. Nah, itu tingkatannya idgham apa? Tingkatannya idgham apa ya? Ya kan Pak Henry? Hmm? Tingkatannya? Idgham. Kasih tahu. Kamil ya. Nah, idgham kamil karena dia penuh masuk. Kursus. Sempurna ya. Sempurna. Betul ya? Betul ya Terita? Betul. Terita gimana Terita? Dan insya Allah betul. Amil, ya. Baik, selanjutnya siapa? Terita sekarang. Oh, Terita. Saya Ustaz, atur nuhun. Sami-sami, Teh Marisa. Sami-sami, Teh Marisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal yaumul haqq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Ditanya apa? Dijelasin lagi, Ustaz? Jelasin. ذَا مَطَبِئِ ذَا لِكَلْ مَتْ مَتْ jadinya. Alif Lam Qomariyah Yau Yalin Yaumul haqqo. Yaumul alif lam qomariyah haqqo. Qalqala kubro. Faman dia mat ikhfa. Faman syaa mat wajib mutasil. Faman syaa attakhadha ila la mat qabi'i rabbihi matsilah qasira ma hilang atau Ana? Mana yang hilang? Halo. Enggak, Pak Andi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Tadi surat ayat ke berapa? Dzalikal yaumul haqq. Baik Terita. Tadi faman apa hukumnya? Faman ikhfa. Ikhfa tingkatan guna ke berapa? Namanya apa? Ikhfa tingkatan guna yang ke yang kedua. Yakin. Kamil. Yang pertama kan akmal matakun, yang kedua kamil, yang pertama akmal matakun apa aja? Akmal matakun dia nun dan mim bertasydid dan idgham bi gunnah yang huruf nun dan mim. Terus? Yang kedua kamil ya ikhfa, baik itu ikhfa hakiki maupun ikhfa syafawi. Yang ketiga izhar, baik itu izhar hakiki maupun izhar syafawi. Yang keempat dia anqas .
Yakin. Nah, salah sih. Oh ya, yang keempat dia nun dan min berharokat. Yang nun sukun apa? Nun sukun masuknya ke. Keberapa? Ketiga. Yakin. Ketiga. Satu, ada nun dan mim bertasydid. Ya, hukumnya namanya apa? Gunnah musyaddadah. Akmal matakun. Nah, itu. Dua. Kamil ketiga. Naqis. Naqis itu apa? Yang izhar. Kemudian keempat. Angkos atau naqis matakun. Itu apa? Nun dan mim berharokat. Kalau nun dan mim yang sukun, kapan? Yang. Kalau yang naqis matakun apa? Naqis matakun yang nun dan mim berharokat. Kalau yang naqis jadinya apa? Jadi naqis katanya itu. Naqis yang nun dan mim sukun. Nah, situ. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Masya Allah. Sangat ini ya. Sangat seru. Apalagi siapa lagi? Maaf, Kang, mau nanya. Mangga. Berarti tadi yang naqis matakun itu mim dan nun yang sukun. Berharokat. Oh, berharokat. Kalau yang akmal matakun? Akmal matakun yang tingkatan paling tinggi. Guna musyaddadah. Musyaddadah sama idgham. Oh, idgham. Ya, nun dan mim bertasydid. Oh iya. Dan idgham apa, Pak? Idgham yang mim dan nun. Iya, iya. Oh. Jadi sama sih ya, mim dan nun tasydid. Ya. Kan ada wawu. Nah, wawu bukan termasuk dalam akmal matakun. Ada idgham bigunnah itu kan ada wawu juga. Nah, wawu bukan. Mim dan nun saja. Ya, seperti itu dijelaskannya kemarin. Jazakallahu khair, Kak. Wa jazakallahu khair. Baik, selanjutnya siapa? Pendri? Temali sudah siap? Ya? Siapa? Temali sudah siap? Siap. Nah, Temali dulu, Pendri. Belum dulu ya, maaf ya. Ayat 40 ya? Iya, iya. Nanti kita ini aja lanjut ke bawah kalau ada yang belum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum 'adzaban qoriban. Anzaru. Inna anzartu. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا إِنَّا كُنَّا مُشَدَّدًا مَا wajib ya mad wajib mutasil mutasil apa majaiz munfasil. Oh, kayaknya ini majaiz munfasil. Kenapa? Nah, itu nggak bisa ngejelasin karena beda kata.
Karena hamzahnya ada di kata berikutnya, bukan di satu kata yang sama. Beda kata, tidak satu kata. Oh, ya. Tidak satu kata. Bentar ya, Kak. Al ikhfa zau sifat huruf ro apa aja tipis sifat huruf ro saya nggak nulis. Ayo tadi dibahas ada dua yang membahas sifat ro tipis tebal ya tipis atau tebal tipis ketika berhadapan dengan kasroh dan tebal ketika berhadapan dengan fathah dan dhammah. Kalau ini apa? Tebal. Jadi tafhim ya? Iya, tafhim. Itu jangan ragu-ragu. Aku salah. Ya, sifatnya apa aja? Na madqabi'i kum izhar safawi adha madqabi'i bal ikhfa qari madqabi'i bay idgham bigunnah yau li yau ikhfa zurul alif lam komaria mar tafhim uma maqabi'i qaddamat oh huruf ta saya sifat huruf ta saya belum ikut ngaji belum ikutan tahsin online mana lagi yada mabqabi'i wa yaqu mabqabi'i lul alif lam qomariyah ka mabqabi'i firu ya mabqabi'i lai lin tani mabqabi'i kun ikhfa tu turo mabqabi'i ba madiwad madiwad bukan betul. Baik, Pak Henry ada pertanyaan dulu. Ta yang terakhir kuntu tu. Oh iya itu teh bentar Kang, lihat. idgham mutamasilain kuntu tu. Kabir. Nah. Cok, Pandi. Kayaknya dilanjut itu. Maur, maur. Sifatnya ro. Belum nulis, Kang. Ya, nggak apa-apa, baca. Oh, nggak ada tulisannya. Nggak bisa dibaca. Kang, mau izin bertanya, boleh? Oh, boleh tuh, Teh Marli. Mau ditanyain sama Teh ini Teh Rita. Kan mau nanya yang tadi kebalik. Bukan mau tanya ke Teh Marli, bukan mau nanya ke Teh Marli, kirain mau ngerosting. Ya, anak. Kalau yang tadi kung tutu, dia emang masuknya ke idgham. Bukan idgham itu. Yang ditanyanya bukan. Mislain kan mislain kabir ya? Mislain kabir, jadi, tidak pakai idgham. Tidak pakai idgham. Oh iya, syukron. Masya Allah, jazakallah. Oh, wa afwan, afwan. Ya. Sudah ya. Ya, insya Allah. Untuk Mad Iwad, tadi temannya siapa saja? Oh, Mad Iwad. Mad Iwad, temannya yang ini bukan. Mad Lazim, yang itu bukan. Mad Wajib. Gak tahu, saya nanya. Sepertinya sih ya.
Yakin. Mad iwat termasuk mad faroi atau mad asli? Mad iwat. Mad far'i. Mad asli, mad asli. Mad harfi, mad masila sugro, mad iwat, mad asli. Mad asli. Jadi apa aja tadi temannya? Oh iya ya itu ya. Mad harfi, masila sugro. Ya gak itu. Enggak nge ya enggak apa-apa sih juga kadang-kadang kalau pas ini mah suka lupa. Baik, enggak apa-apa. Jadi kayak begini tuh, jadi kita ingat gitu. Insyaallah ingat. Murojaah ini namanya. Belum. Ya udah insyaallah. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Pak Hendri ada lagi tambahan? Tadi Teh Marli lupa itu apa? Sifat-sifat huruf ro. Belum nulis katanya. Sekarang ditulis satu. Silakan Pak Hendri. Ya, jahar satu, dua tawasud, Lin Umar dalilnya ya. Ingatnya Lin Umar doang. Istifal, infitah, izlaq, inhiraf, takrir, dah. Ya, teh. Mana Teh Marlinya? Lagi ditulis kemarin. Baik. Diurang ya Ustaz. Jahar. Tawasul. Istifal. Istifal. Infitah. Izlaq. Inhiraf. Takrir. Takrir. Ya. Oh ya. Sudah tercatat. Tadi huruf ta ya? Iya, huruf ta belum ngaji juga. Masa? Siddah. Hamas dulu. Hamas. Siddah. Istifal. Infitah. Yasmat. Sudah ditulis, Teh Marli? Sudah, Kang. Baik, pertanyaannya kenapa disebut Hamas? Hamas, Teh. Nah. Sama. Enggak. Nah, ya. Loh. Kenapa tak disebut Hamas, tak? Tahu. Nah, makanya cara memahami sifat huruf itu kita harus paham. Kita harus paham maksudnya. Kayak hamas itu berarti ada, kalau disukunkan itu ada sisa suaranya. At. Nah, berarti hamas. Nah, kemudian dia berarti bukan jahar. Kemudian dia syiddah at. Tertahan. Kemudian istifal, dia tidak tebal. Itu dari pengangkat atau tidaknya pangkal lidah. Dia tidak mengangkat. Iya, kalau dia tidak tebal, jadi dia di bawah gitu kan, dia tidak tebal. Istifal, kemudian ada infitah. Infitah kenapa disebut infitah? Randy? Bisa bantu? Terbuka. Karena dia lidahnya. tidak karena dia terbuka, dia tidak tertutup lidahnya ya. Seperti itu. Jadi insyaallah ya, kalau tidak ya insyaallah kalau kita paham bisa memahaminya gampang insyaallah. Nah ini Ana bicara seperti ini pas giliran Ana juga bingung. Ya insyaallah seperti itu ya. Baik. Wajizakillah khair. Selanjutnya Tain masih mustami. Kamu mau coba? Ya, Kang. Coba. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke surat berikutnya, Pak Hendri ya. Enggak.
Silakan ditalaki oleh Syekh. Surat An-Naziat ayat 1 teh. Contoh dulu. Dimulai, Kang? Ustaz. Ya, dikasih contoh Pak Andi. Ah? Kayak tadi sama. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wannazi'ati ghorqa. Udah ya? Saya tanya kan? Sambil dijelaskan. Itu wanna alif lam samsiah. Ya, terus? Itu apa ya? Wanna, oh terus guna. Wanna, terus ada matobi-nya juga, itu teh di atasnya ya? Ya. Wanna zia, kemudian zia, matobi-nya juga. Mati. Gor ro ya. Gor berarti sifat ro ya. Ya, sifatnya. Sifatnya zahar, tawasud, istifal, izah, infitah dan takrir. Satu lagi. Lupa. Yo, tadi dibahas. Tadi cepet-cepet. Tadi kecepetan. Satu lagi apa ya? Miring. Ada sifatnya miring dia. Jadi apa? Ingat apa ya? Lalu? In hirof ya? Ya. Alhamdulillah. Nyimpang atau miring. Kemudian ya, atau miring. Kemudian gorko berarti matobi'i. Betul enggak? Hampir benar. Hampir. Temannya matobi'i adalah Temannya matobi'i adalah I. Oh, bentar ya. Mad Iwat. Ya, betul. Betul, Pak Andri? Betul. Masya Allah. Silakan, Pak Andri, pertanyaan. Ya Allah. Silakan, pertanyaan. Udah dijelasin semua tadi? Sudah habis semua yang dijelasin, Masya Allah. Ya Allah. Barakallahu fikum jazakillahu khair. Iya, syukron Ustaz. Wan. Silakan Ustaz Henry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan nasyiqati nasyqa. Wan nun musyadada guna musyadada ko matobi'i tahkim tebal nash ko matiwat. Ya, pertanyaan Pak Andi. Shin sifatnya yang jelas itu tafashi. Iya, betul. Bal, kemudian ismat, kemudian rohwa,
Kemudian Majid Kutin Hamas Jahar. Hamas atau Jahar? Jahar. Yakin? Karena Hamas itu Ajit Kotin Bakat, nggak ada di situ. Yakin? Yakin? Ya, ya harus yakin. Iyalah, insya Allah. Insya Allah. Baik. Kemudian. Wanda, silakan bertanya. Wanda. Hah? Wanda apa hukumnya? Wa, nun. Ada apa di situ? Ada alif syamsiah, alif lam syamsiah, nun guna musyaddadah, nun tasydid. Nah, ya. Nah, musyaddadah. Dia tingkatan yang ke idgham. Yang pertama, akmal matakun. Nah, nah. Gunnah itu ya, tingkatan gunnah. Tingkatan idghamnya? Naam. Idgham? Oh, dia kamil. Kamil. Karena langsung masuk. Masya Allah. Udah bisa ini. Udah lancar. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit. Jadi, apa lagi? Udah lah. Ya, kan tanya. Gak ada lagi pertanyaan, Nurmi sedikit. Baik. Sekarang, siapa yang belum ya? Kang Yus, sudah ready, Kang Yus? Teh Agung masih Mustami. Berarti kayaknya udah semua, Pandi. Berarti terakhir ini, Ana, ya? Teh Retno, sudah bisa? Atau masih di jalan? Gabung itu, Teh Retno. Ada, ini ada. Teh. Oh iya. Kayaknya masih di jalan ya. Sama kayak Ustadz Udin ini masih di jalan. Baik, Teretno ya. Fi amanillah. Semoga dilindungi Allah. Insyaallah. Amin. Baik. Ini sesi surat apa ayat terakhir. Insyaallah untuk malam ini yang akan di murojaah. Hukumnya. Ya, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابحات سبحا baik والساء ada idgham syamsiyah kemudian matabi'i sa bi ha matabi'i bi sti sabha ada qulqulah sughra kemudian ada ha mad iwad sab ba maka ba termasuk sifatnya adalah farlu min lub jadi dia izdaq kemudian dari mengalir atau tidaknya suara ab maka dia tidak mengalir maka disebut selain hamas apa ya jahar dia tidak mengalir. Ab. Kemudian dari tertahannya atau tidak suara maka dia disebut syiddah. Ab ya dan kemudian dia punya sifat qalqalah mantul dan ba memiliki sifat istifal karena dia bukan termasuk huruf-huruf isti'la tidak tebal ba maka dia istifal dan dia terbuka infitah infitah. Ada lagi tambahan Pak Henry? Izlak. Sudah tadi izlak. Oh, udah ya. Udah cukup. Nah. Ada pertanyaan silakan. Cerita. Tadi ada gom apa Pak Andi? Aduh kaget. Jadi gom apa? Yang mana Pak? Wasa kalau tingkatan idghamnya ya idgham kamil. Mantap. Idgham kamil. Apa lagi silakan.
Sementara itu dulu. Alhamdulillah ya. Udah habis. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sahabat sekalian, ini adalah murojaah ya. Malam ini adalah sesi murojaah. Murojaah dan talaki tentunya tadi ditalaki juga oleh Syekh Hendri bacaan. Dan murojaah ini bacaannya enggak dicek loh pagi tadi. Oh, enggak dicek ya. Soalnya tadi sambil enggak ditalaki. Ya, cuma jelasin aja, cuma enggak dicek bacaannya. Iya, iya. Nah. Ada beberapa sih sebenarnya. Baik. Tapi enggak apa-apalah. Enggak terlalu ini. Aman-aman lah, enggak terlalu masih aman. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah udah enggak inilah, enggak terlalu ya terlalu melenceng jauh. Tinggal penyempurnaan. Masyaallah. Alhamdulillah. Baik. Karena Anda sampaikan lagi karena Ustaz sedang perjalanan sehingga tidak bisa menyampaikan materi juga, kasihan juga ya, lagi capek. Dan juga besok juga enggak tahu, kemarin sih bilangnya akan diundur ke Ahad, katanya kemungkinan masih di jalan hari Sabtu. Jadi mungkin juga kalau misalkan pun Ustaz tidak bisa bergabung ya kita belajar bersama ya, belajar bersama. Dan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan hukum juga bisa disampaikan. Insyaallah nanti bisa dijawab di sini, ada Syekh Hendri Ahmadi bisa membantu kita insyaallah. Nanti kalau tidak pun kita tanyakan ke ustadznya kalau misalkan pun tidak bisa terjawab ya. Begitu, ada sebelum kita tutup atau kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan, siapa yang mau nanya, siapa yang mau jawab silakan. Baik. Ada pertanyaan teman-teman, sahabat? Ustadz boleh nanya enggak? Silakan tuh Pak Hendri. Ngatain. Ya kalau saya nggak bisa Pak Andi. Boleh dijelasin lagi nggak guna musyadadah teh apa? Boleh? Guna musyadadah itu apabila ada nun dan mim tasjid teh. Mim dan nun tasjid. Wa guna miman sumanunan syubidah. Jadi apa? Ada mim dan nun tasjid, jadi itu gunah yang tadi apa? Akmal matakun, sempurna. Jadi wajib gunah, kayak nggak bisa nggak. Makanya dibilang gunah, wajib gunah, gunah. Gunah musyaddadah. Wajib digunakan, nggak bisa nggak digunakan. Harus digunakan kalau bertemu dengan mim dan nun tasjid. Oh, jadi ini namanya itu gunah musyaddadah ya? Ya, kan musyadadah. Yang dulu pernah nggak dengar mah kan guna teh guna aja gitu ya? Ya, ternyata kalau dulu mah secara umum ya. Secara umum kalau dulu belajar tajwid mah secara umum nggak dipisah-pisah, gitu. Guna mah guna, weh. Berarti jadi kalau misalnya kayak Akmal Matakun Kamilah Nakisoh ya, kemudian ya. Nakis matakun itu masuknya gunah musyadadah gitu ya? Itu tingkatan-tingkatan gunah teh. Nah, gunah musyadadah itu mim dan nun tasjid itu gunah yang paling sempurna. Jadi tingkatannya paling atas dia, namanya akmal matakun kalau mim dan nun tasjid itu. Nah, kalau yang kedua kamil sempurna itu kalau bertemu huruf-huruf isfa. Benar Pak Andi ya? Ifa. Jadi kamil sempurna. Dibacanya gunah juga tapi masih ada sisa samar-samar gitu. Nunnya masih samar. Gitu. Kemudian yang ketiga nakis kurang itu berarti di huruf-huruf nun bertemu huruf izhar. Jadi bacanya jelas tapi tetap ada gunanya tapi kurang gitu. In hi nah, bertemu dengan huruf-huruf izhar. Kemudian yang nakis matakun atau angkos matakun
itu kalau huruf mim dan nun yang berharokat mana. Nah, itu gunnah juga, tapi enggak kelihatan gitu. Tetap di hidung asalnya, enggak mungkin kalau dipencet hidungnya, enggak akan bisa kita menyebutkan huruf mim dan nun. Jadi gunnah nakis matakun, angkos matakun, gunnah yang kurang. Jadi nun dan mim yang berharokat. Nun dan mim yang berharokat. Ada tambahan, Pak Andi? Bisa ya salah saya jelasin? Sudah, Pak Andi, insya Allah. Yang tadi yang Kamil itu ada termasuk mim juga. Ikhfa Safawi mim. Dan ikhfa hal apa? Hakiki. Dan ikhfa hakiki. Ya. Begitu, Teh Iin, ada lagi? Sudah tercerahkan, Teh Iin? Atau masih remeng-remeng? Sudah, insya Allah. Alhamdulillah. Tuh, Pak Hendi tuh bisa menjelaskan. Alhamdulillah. Syukuran. Baik, ada lagi yang lainnya? Ambil lagi, silakan. Teh Marisa, bagaimana Teh Marisa? Aman? Aman kayak kalau diemin. Teh Marli, bagaimana Teh Marli? Aman? Aman. Alhamdulillah. Teh Retno di jalan, kemudian Teh Agung Mustami. Teh Rita udah. Kang. Aman. Oh, Teh Retno aman. Alhamdulillah ya, Teh Retno mau coba? Belum. Baru masuk rumah. Oh ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Selamat beristirahat ya, insyaallah. Baik, enggak ada pertanyaan lagi insyaallah. Ya. Pak Hendri. Sama ya. Kita tutup. Insyaallah saya ambil pusing. Hah? Ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira cukup ya, asal mungkin tips saya juga enggak ini sih ya, emang harus banyak-banyak. Ternyata benar kata Ustaz Rudini ya, bukan ternyata, emang benar ya, beliau sudah mengalami mungkin ya. Kita memang harus banyak-banyak murojaah dan disampaikan lagi bagusnya gitu. Saya tadi ingat karena diulang-ulang terus. Nah, ini bahas lagi yang satu orang, kemudian orang kedua, orang ketiga. Sebenarnya giliran yang enak itu yang terakhir. Jadi semua sudah dibahas baru kita yang ditanya. Tapi itu ya enaknya ya, itu perlunya kita perlu murojaah bersama-sama itu saling mengingatkan. Kalau ada yang salah ada yang koreksi. Kemudian kalau ada yang lupa ada yang mengingatkan. Jadi ini manfaatnya kita murojaah karena memang harus sering-sering, apalagi yang jadi guru gitu ya, umpamanya Rita, Teh Marli gitu ya, Teh Marisa mungkin, atau yang lain juga kalau ngajarin. Jadi kalau walaupun masih buka buku ya nggak masalah, yang penting tersampaikan, bisa disampaikan kepada anak didiknya masing-masing. Saya juga murojaah ya paling ya nginget-nginget atau baca atau disampaikan sedikit-sedikit kepada anak murid atau anak-anak yang mengaji gitu. Jadi walaupun tidak banyak gitu, umpamanya oh ini ya seingatnya aja ini apa, oh majid mutasil atau majid munfasil gitu. Jadi berapa harokat sambil nanya, padahal kita agak-agak lupa, jadi anak-anak yang ingat ya, jadi kita ingat gitu. Jadi gitu teman-teman semua, jangan menyerah karena belajar, kata bukan Imam Ahmad, oh furijah,
Opo iku purja. Aduh, viral. Ya, Pak Andi yang udah pengalaman furjah dulu sama Syekh Nasruddin ya. Nah, ini mah enggak dari tamu itu mah mau memviralkan aja. Furjah udah pada tahu insyaallah furjah. Jadi hukum mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan ba. Itu ada dua pendapat, ada yang dirapatkan, ada yang difurjahkan bibirnya. Difurjahkan, difurjahkan artinya direnggangkan sedikit, setipis kertas. Cara ngetesnya pakai kertas gitu. Atau selai rambut, selai rambutnya pakai kertas gitu. Jadi kayak mim, mim, ba'dinya, mim, tapi yang kalau ada pendapat yang satu di apa dirapatkan mim ba'di, terus ada yang satu lagi dikurjahkan mil ba gitu ya, ada jadi ada apa, ada rongganya sedikit sekali tipis kertas seperti itu. Namun yang paling kuat adalah jumhur dirapatkan namun tidak ditekan, jadi mim, jadi dirapatkan tapi tidak mim, tidak sempurna mim, jangan sampai terlalu rapat mim ba'di. Jadi Ustaz sampaikan seperti itu, ditempelkan mim ba', jadi tidak terlalu nempel gitu, tidak, bukan tidak terlalu ditekan, tidak ditekan. Tuh, kalau furjah ada rongga begitu. Teh Rita udah tahu dari tahun, cuman mau viral aja ya. Ada tapi Pak Andi yang dirapatkan, rapat, betul-betul rapat. Tapi itu saya lupa riwayat yang lainnya. Saya pernah dengar dari Ustaz Fadli gitu kalau nggak salah, Ustaz Laili. Ada yang dirapatkan, tapi kalau itu bukan riwayat Haf dan Asim kalau nggak salah. Nah, riwayat yang lain, riwayat yang lain. Ya, dan di Indonesia ini kita riwayat Hafiz kebanyakan ya, riwayat Hafiz. Makanya di ya, di waktu dulu juga waktu kecil kita belajar dirapatkan ya, karena memang mungkin ya, penyampaiannya begitu dari turun temurun sampai ke yang kita gitu. Waktu dulu kita kecil, kita pernah kecil nggak ya? Ya waktu kita pernah, waktu kita kecil itu ya, belajarnya begitu dirapatkan mimba gitu. Baik, ada lagi pertanyaan selain furjah? Udah aman insya Allah ya. Sahabatku sekalian, sudah hampir jam 10 juga. Sebelum kita tutup, Pak Henry, silakan mohon didoakan dulu kita semua agar bisa. Pak Andi aja yang tutup sekalian doa. Nah, didelegasikan. Baik. Mari kita berdoa sama-sama. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga kita yang berkumpul di sini belajar Al-Qur'an ini semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa paham apa yang kita pelajari, dan semoga Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan ini, dan semoga berkumpulnya kita di sini akan menambah berat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Semoga kita yang berkumpul di sini juga dikumpulkan kembali di surganya Allah insyaallah tanpa hisab. Dan apabila ada kesulitan teman-teman semua yang bergabung di sini, semoga dimudahkan. Apabila ada kesempitan, semoga dilapangkan. Apabila ada permasalahan, semoga Allah mudahkan untuk segera diselesaikan. Bila ada yang hatinya gundah, ada yang resah atau gelisah, semoga dilapangkan, kembali diberikan ketenangan oleh Allah insyaallah. Semoga bila ada yang sakit, baik dari kita, keluarga kita, saudara kita, atau sahabat kita, disembuhkan sakitnya dan dijadikan gugur dosa. Dan semoga Ustadz Rudini yang sekarang lagi di perjalanan, guru kita semua, diberikan keselamatan oleh Allah sampai di tujuan, tidak kekurangan satu apapun, dan juga diberikan kesehatan serta kekuatan
sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan rencana beliau juga akan membantu yang kena bencana, semoga dimudahkan ya, dimudahkan dan bisa menjadi kebaikan buat kita semua yang juga membantu seterusnya ini atau misalkan menyumbangkan bagian dari rezeki kita untuk beliau. Baik, semoga kita semua diselamatkan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik sahabatku sekalian, sudah pukul 21.52. Saat ini sudah malam. Insyaallah besok kita bertemu lagi di sesi murojaah juga, ataupun nanti ada perubahan atau apa nanti insyaallah diinfokan bersama, tentunya bersama Syekh Hendri, sama kita semua. Walaupun misalkan Ustadz nanti nge-WA bisa bergabung atau misalkan ada perubahan lainnya, insyaallah akan disampaikan. Dan intinya yang penting mudah-mudahan Ustadz sehat, sampai di sana selamat, dan nanti kedepannya bisa mengajar kembali ya insyaallah. Dan kita juga tidak harus memaksakan beliau untuk bisa bergabung besok gitu, karena mungkin khawatir lagi capek atau misal baru pulang masih rariwuh lah, biasa kita juga ya, kita insyaallah paham ya. Dan tentunya jadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kita masing-masing untuk belajar, untuk belajarnya insyaallah nanti murojaah juga insyaallah murojaah. Dan tetap semangat untuk belajar Al-Qur'an, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita semua ya. Insyaallah. Baik, kalau kita bertemu besok di yang ngaji ya asli. Ada lagi, Pak Hendri? Cukup. Cukup, insyaallah. Hatur nuhun semuanya, jazakumullah khair. Terima kasih sudah bergabung. Semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Sekian dari ana, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus Ustaz Hendri. Sehat Hendri. Pemulihnya Taratno. Ya.